Ya, Sobat Bonsai, hari ini kita ada di Pantai Sang Rama. Yang jelas, hari ini kita jalan-jalan tentunya melihat bursa-bursa yang ada di pameran. Dan tentunya dalam kegiatan ini teman-teman kita survei, lihat-lihat siapa tahu ada yang bisa kita pinang dan kita bawa. Yang jelas untuk persiapan The Mac, Sobat Bonsai. Karena The Mac akan diselenggarakan di bulan Desember, kami tunggu partisipasi dan kehadiran teman-teman dan kami pun launching akan membuat booklet teman-teman yang punya koleksi atau koleksi terbaiknya silakan ikutkan dalam sebuah majalah The Mac ya. Jadi booklet The Mac silakan didaftarkan ke panitia, nanti akan sebar brosurnya, kami tunggu partisipasinya dan tentunya jangan lupa eventnya di bulan Desember. Kami tunggu dengan door prize sebuah rumah. Hari ini kita jalan-jalan cari pohon, belanja pohon The Mac dulu. BBBI jaya, BBBI hebat, BBBI maju. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Edi, apa kabar? Baik, Pak. Sehat selalu? Sehat, Pak. Wah, ini udah berapa hari sini? Sudah 3 hari ya. 3 hari ya? Ya. Ya, sahabat bonsai. Jadi ini sahabat rekan kita. Salam sama Bapak ya. Ya. Pak Jepandia. Ya. Ini stand ada di Situ Bondo kan? Ya. Tetap aktif ya? Ya. Dunia bonsai. Dunia bonsai. Jadi simbolnya beliau dunia bonsai. Dan tentunya di sini ada pohon-pohon kecil banyak-banyak nih. Ini kemangnya berapa Mas Edi? Harga 500-an, Pak. 500-an? Ya. Buat The Mac ini. Dulu harga ini kan enggak sampai segitu, Mas. Iya. Dulu berapaan harganya ini? Dulunya 500, Pak. 500 ya? Iya, 500. Oh, bukan 200 ya? Bukan. Wah, sahabat bonsai. Nah, ini kemang-kemang kecil ada saat ini dijual di stand bonsai Pantai Sang Rama ya. Iya, Pak. Nah, ini tersebar banyak sekali. Berapa banyak bawa pohon sini? Ada satu truk. Satu truk? Iya. Berapa pohon? Enggak tahu tentukan, Pak, berapa pohon. Oh, enggak ngitung. Enggak. Terus kalau hilang dua? Bisa ketemu, Pak. Bisa? Bisa. Tahu ya? Tahu. Dari mananya kok tahu, Mas Edi? Karena kalau kan kosong bisa kan kosong. Bisa kan hilang satu gitu. Oh gitu. Kita pilih-pilih bahan ya. Iya. Nah, ini salah satu sahabat bonsai. Jadi kita bicara gerak dasar, kita lihat akar dulu. Ini akarnya bagus melingkar ya. Nah, jadi konsep dasarnya udah dapat ini. Gerak dasarnya. Batangnya ini kalau ini buat mame bisa nih. Nah, jadi ini kan lurus, teman-teman. Kita potong di sini kita pakai ini induknya. Nah, ini potong, ini kita pakai nanti. Ini cabang bisa. Tapi cari yang terbaik lah. Ini kimangnya banyak nih ya? Iya, Pak. Rata-rata 500-an? Iya. Kalau harga 200-an ada? Ada. Apa itu? Sancang, Pak. Oh, sancang? Iya. Buat The Mac. Buat The Mac juga? Iya. Coba kita lihat juga yang. Oh, ini banyak kecil-kecil ya? Iya. Itu apa tuh, Mas Edi? Mana, Pak? Itu apa tuh? Itu tuh. Sakura, Pak. Coba lihat tuh, lihat. Nih. Ini bagus ini. Siapa yang buat? Ya. Siapa yang desain? Bapak saya, Pak. Bapak? Iya. Sakura. Berbunga? Berbunga, Pak. Berapa nih? 200. 200 ribu ini? Iya. Sakura. Ini kalau berbunga cantik ya? Iya. Ini gayanya keskid ini. Ini keskid gayanya. Ini memang batangnya apa akarnya, Mas Edi? Batang, Pak. Da, awalnya bibitnya? Iya, dari akarnya. Akar? Akar. Tumbuh dia? Iya. Mas Edi bisa desain bonsai nggak? Bisa. Gagal. Terus kalau sancang-sancang ini harga berapaan, Mas? Ini harga berapaan? Ini harga ada yang 300, ada yang 200. Ini harga yang 200, Pak. Ini 200. Nah. Wah, ini keren pohonnya. Boleh juga. 200 ini? Iya, Pak. Asik juga ya. Buat The Mac nanti, kalau biarpun barang enggak, ini buat rumah nanti. Bisa cari rumah ya? Iya, beda motor bisa. Oh gitu. Jadi, sekarang pohon kecil udah nekat sahabat bonsai. Bisa cari rumah kan? Rumah di Bali. Ini yang luar biasa. Karena event ini kan berkelanjutan terus ya, Mas Edi ya? Iya. Wah, ini kalau nego bisa kurang. Pas dah, Pak.
Oh pas? Iya. Kenapa pas-pas lalu ini? Karena barangnya sudah jadi. Oh gitu, iya. Tinggal tampil aja ya? Iya, tinggal tampil. Karena di sini sahabat bonsai, jadi Mas Jadi ini bisa membedakan mana harga 200, harga 300, ada harga 1 juta ya. Nah di sini dilihat apanya kok bisa 200? Karena udah jadi gitu. Iya, udah jadi Pak. Udah jadi? Iya. Ini cetak terus ya? Iya. Tidak pernah absen ya dalam semua kegiatan pameran di Bali? Iya Pak. Amin, semoga selalu dapat iya. Rezeki ya. Kita lihat-lihat dulu. Ini ada yang unik nih. Nah ini ada. Ini apa nih? Kimeng. Kimeng. Oh, ini pelindiran dari bibit ya? Iya Pak. Dipelintir begini. Ya sobat bonsai yang belum punya pohon untuk persiapan demek, silakan datang ke Pantai Sang Rama. Ini pegelaran sampai tanggal 25 ya? Iya Pak. Sampai tanggal 25. Jadi teman-teman silakan datang yang belum tahu. Karena di sini pohonnya banyak ditampilkan, terutama pohon-pohon demek. Ada sancang, sakura, termasuk kimeng, dan saya pun lagi minang-minang nih. Cari-cari bibit dulu nih. Yang bagus yang mana. Nah ini. Nah terus ini mejanya meja apa nih? Meja bonsai. Oh ini udah meja bonsai? Iya. Dari kayu jati ya? Iya. Nah ini ada meja bonsai dari kayu jati. Ini mirip apa nih mas? Kayak kepala. Tengkorak. Kayak tengkorak ya? Iya. Ini desain sendiri atau beli? Desain. Sendiri? Berapa sih ini? Itu 300. 300? Iya. Gak bisa kurang? Bisa sedikit. Berapa? Ya, 200 ya. 200? Ya. Unik no. Ini bagus ini. Tuh. Bisa buat demek. Iya, buat demek ya. Ya. Dilem aja ya, kayu jati ya. Tapi ringan ya, enak ya? Bisa, ringan. Tampilannya bagus nih. 200 ini. Kalau 150 nggak boleh ya? Bisa sedikit. Oh, bisa sedikit. Bisa juga. 150 bisa juga. Bisa dinego-nego dulu. Ini ada dua ya? Iya. Mana yang bagus, Mas? Jadi? Bagusan ini. Ini unik gitu ya? Iya. Pohonnya luar. Ini sakura nih. Saya belum minat nih. Terus... Ini asik. Yang ini berapaan, Mas? Itu 400, Pak De. 400 ribu? Iya. 400 ribu, sahabat bonsai, tinggal tampil. Jadi, ini luar biasa. Nah, ini. Tinggal pinang-pinang aja. Terus lagi banyak sendigi juga. Nah, kalau model kecil ini berapa ini? Itu murah, Pak De. Berapa? 200. Bisa, 200. Bisa dinego, Pak De. Oh, 100 ribu juga bisa? Bisa. Oh, iya enak juga. Tapi kalau berbunga ini bagus ya? Bagus, Pak. Dulu kalau pohon ini ada artinya nggak? Dulu nggak berharga ya? Nggak ada yang lihat ya? Nggak ada. Terus sekarang? Sekarang berharga, Pak. Kenapa, Mas Edi? Karena berbunga. Sambil berbunga? Iya. Terus karena apa lagi? Selain berbunga? Karena bagus sudah. Oh gitu. Ya. Pengaruh nggak buat pameran demek ini? Pengaruh Pak. Nah untuk Mas Edi ini apa pengaruh besar berapa pengaruhnya event demek dengan pohon-pohon kecil? Karena apa ya? Karena demek sekarang sudah merajalela Pak. Oh merajalela. Jadi merajalela itu karena untuk sekarang konten. Banyak orang-orang mencari pohon kecil. Kenapa ya? Kenapa? Karena mencari rumah Pak. Oh cari rumah? Iya. Terus Mas Edi ya? Iya. Nanti demek ikut berapa pendaftarannya? Mungkin dua Pak De. Dua pohon ya? Ya. Sampai Pak De tunggu ya. Iya. Jadi sahabat bonsai jangan lupa siapkan pohonnya mulai sekarang. Nah yang kecil-kecil ini pun bisa mencari rumah. Nah kita lihat yang lain lagi, yang mana? Yang kelasnya ini mana? Ini Pak De. Oh yang ini? Ini berapa? Oh 300. 300. Ya. Net-netnya 200. Iya. Sekurangan. Pokoknya murah-murah, meriah untuk demek nanti. Murah meriah ya. Ya. Pohon kecil bisa nyari rumah. Rumah. Luar biasa. Kalau boleh. Oh. Cari-cari satu saya. Kalau emang cocok. Ini gergaji untuk apa nih? Gergaji untuk bonsai, Pak De. Khusus bonsai. Iya. Berapa nih? 100, Pak De. 100 ribu? Iya. Kalau yang gedean? Ini 100 juga, 100. Oh, ini terbuat dari apa, Mas Edi? Bar, Pak De. Hah? Bar. Bar? Iya. Bar itu apa? Gergaji mesin. Oh, gergaji mesin. Mesin kayu, potong kayu. Yang produksi siapa? Teman. Teman kecil, bisa.
langsung kecil nih. 100.000 ini net udah 100.000. Iya pak, nggak bisa kurang lagi. Pas. Oh pas ya. Ini yang perlu gergaji bisa juga beli di sini. Ini untuk potong-potong gergaji dan simpel juga, mau disimpan di kantong bisa ya? Ya? Bisa. Kayak pedang. Oh kayak pedang ya, nyimpenin ini. Nah, udah ada blongsongnya juga, yeah, istimewa nih. Sih. Jadi kalau potong-potong pohon demek nih berarti banget. Ya, yeah. Tidak mesti harus besar. Dia kan pohon-pohon kecil juga. Kayu apa pakai, Bang? Nabi. Oh, ini. Nah, ini nih. Berapaan segede ini? Oh, 150 tadi. Hah? 150. Selisih dikit ya. Yeah. Dan jauh itu kecil ya. Yang ini 200. Yang mana? Yang ini yang besar. Oh, ini 200. Oh, yang besar. Ini untuk size motong-motong pohon besar. Iya, Pak. Bagus ya. Nah, ini apa ini? Itu buat kambium, Pak De. Salep kambium? Ya, salep kambium. Berapaan, Mas? 50, Pak De. 50 ribu. Yang belum punya salep kambium, silakan merapat ke Pantai Sang Rama. Terus ini pupuk apa, Mas Edi? Bed guano, Pak De. Bed guano? Iya. Wah, ini penting juga ini untuk pemupuknya. Iya. Nah, terus yang ujung terakhir ini berapa tadi? Berapa tadi? 200? Ya. Tak bisa kurang lagi? Pas, Pak De. Oh, pas. Sakura. Ini kalau berbunga cantik. Buat ibu-ibu, Pak De. Iya. Ibu kan ibu-ibu senang ke berbunga, Pak De. Iya. Ini buat oleh-oleh bagus nih, Sobat Muse. Jadi untuk meramaikan demek juga bagus, ya. Wah, ini kalau bisa ini aman-aman nyaman nih, ya. Ini aman-aman nyaman nih. Ini cantik, Sobat Muse. Sorry. Kok pincang nih, Mas? Iya, Pak De, pecah, Pak De. Oh, pecah. Oh, pantas naruh begini ya. Iya. Ini salah naruhnya berarti ya. Iya. Nih. Nah. Ini. Oh, terima kasih, ya, Pak De. 200 ini ya. Iya, Pak De. Makasih. Kalau ini berapa? Sama 200, Pak De. Ya bisa kurang nih. Sama. Oh, silakan. Ini sancang-sancang menarik nih. Nah. Cantik juga ini. Tanya. Ini simpel. Sukses selalu ya. Iya, Pak De. Semangat selalu. Itu kita cek tadi belum ya. Itu agak besar-besar ya. Iya. Jadi yang senang besar silakan. Ya. Tapi kita ngintip yang kecil-kecil aja lah. Iya. Iya. Ya. Waru ada tuh. Sukses selalu. Berhasil ya. Siapa deh? Semangat selalu. Nih. Buat kenang-kenangan bisa nih, Mas Edi. Nah, ini jangan jatuh dulu ya. Iya. Ini ya, patah ya. Patah, Pak De. Taruh coba ya. Ada ini ya, sambungannya tadi? Enggak ada hilang, Pak De. Lem dulu, coba cari-cari dulu. Ya. Iya, Pak De. Nah, ini cari ke setannya Mas Yulis, coba lihat nih. Ini Mas Yulis ya? Mas Hendra? Hendra. Eh, Pak. Kita belajar-belajar dulu nih. Orangnya lagi sibuk. Ngapain, Mas? Woi, Pak De. Ini transaksi. Ah, ini berapa nih? Mana, Pak De? Ini lumayan, Pak De. Hah? Lumayan. Lumayan apa nih? Harganya. Kira-kira gimana, Pak De? Udah gerak dasarnya udah dapat belum? Bagus. Udah akar dapat. Mas Hendra udah pinter sekarang. Nah, ini. Pinter cari duitnya udah ya. Kayaknya gitu, Pak De. Ini berapa nih? Kalau jual nih? Kalau sama Pak De ya 1,5 ini. Kok bisa mahal gitu, Mas? Ya kan ini kan bisa dapat rumah ini, Pak De. Oh gitu. Iya, emangnya Pak De nanti. Gara-gara mau dapat rumah, harganya mahal. 1,5 gitu. 1,5. Ya, bisa lah kurang. Kan masih bahan, Pak De. Iya sih. Kalau udah lumayan sih sebenarnya. Prospek, Pak De, ya? Masuk ini. Prospek ya? Masuk. Yang paling masuk kan dapat kupon undian itu. Itu. Kalau dapat udah kupon undian kan beda lagi. Ini Pak De mau beli nih. Lihat-lihat dulu dah. Iya. Pilih-pilih dulu nih. Pilih-pilih boleh. Berapa pohon bawa, Mas? Cuma berapa pohon ini?
Ada 100 pohon? Kisaran 80 dah. Ini. 80 pohon ya? 80 pohon. Ini udah apa? Kalau ini gimana Mas Indra? Itu udah laku Pak De. Kenapa laku duluan ini? Laku duluan, nggak tahu ya. Pembelinya milih itu Pak De. Kan udah ada tali ini. Udah laku duluan. Udah. Duit berapa? 2 juta. Juta, 2 juta. Yang besar itu 2 juta sama ini. Sama yang kecil ini. 2 juta. 2 juta. Kan masih bahan, panjang masih. Kalau kira-kira pohon jadi kalau segini berapa harganya? 5 juta. Yang pernah dijual? 5 juta. 5 juta. 4 4,5 5 gitu. Oh, dari sudah mana? Laku. Sudah. Sudah terbukti. Oh, sudah sering. Udah sering. Sering. Pernah enggak jual bahan harga 10 juta?